Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arif. Di sini saya lagi ada di peternakan, teman. Dia itu Sunan PDAM. Dia lagi berternak 30 ekor kambing, teman. Ini persiapan kandang-kandangnya seperti ini. Kemarin udah panen, teman. Ini persiapan kandang-kandangnya udah dibersihkan semuanya. Ini minum-minumannya. Dan ini tempat kotorannya langsung ke bawah. Jadi ini kandang panggung, teman. Seperti ini. Yang udah datang ini baru 9 ekor, ini modelnya seperti mitra gitu lah, teman. Jadi kandang yang itu belum terisi, teman. Kemarin udah dipanenin semuanya, ini baru datang 9 ekor. Jadi per kandang panggung itu ada 9 ekor. Ini dia, teman, 9 ekor kambingnya yang baru datang. Ini minumannya dan ini pakanannya. Ini pakanannya pakai bungkil kacang hijau, teman. Jadi tanpa ngarit sama sekali. Bungkil kacang hijau. Dan ini minumannya seperti itu. Dikasih minum-minum seperti ini. Ini baru sempat, teman. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini model kandang panggungnya seperti ini, teman. Jadi ini kan dari bambu. Lah dia kotoran langsung jatuh ke sini. Langsung bisa kita langsung bisa bersihkan. Kasih ke kantong-kantong seperti ini kotorannya. Ini kotorannya ini banyak yang peminatnya kan buat pertanian seperti itu. Coba lihat kita ada berapa kandang panggungnya. Ini ada 1, 2, ini ada 3, 4, dan ini 5, teman. Jadi per panggung itu diisi oleh 9 ekor kambing. Tampungan air minumnya seperti ini. Nah, seperti itu, teman. Nah, ini satu panggung ada 3 tempat air minum. Nah, ini persiapan untuk mendatangkan kambing kurang lebih 40 ekor lagi, teman. Seperti itu, buat persiapan. Ini pakannya cuma pakai pakan bungkil. Ampas dengan kacang hijau seperti ini, teman. Jadi masih ada kacang hijaunya ini, dikit-dikit. Jadi tanpa ngarit sama sekali, teman. Cuma ini. Jadi ini sistemnya kambing penggemukan. Teman, bungkilnya kita berikan seperti ini. Dia tuh kan suka lah seperti ini, teman. Jadi dia cuma mulus makan bungkil, seperti itu. Oke, tanpa rumput pun dia lahap sekali, teman. Makan bungkil kacang hijaunya ini. Lah ini sekali, teman. Nanya berapa bulan sekali, Pak Tamar? Berapa bulan? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Modelnya mitra, jadi setiap panen pasti ambil lagi ya, Om. Kira-kira ternak berapa ekor lagi, Om? 30 lagi. Nah, ini lagi kasih minum, teman. Minumannya dikasih suplemen apa mulus air putih, Om? Air putih aja. Nah, ini dia kambingnya juga sehat-sehat, gemuk, dan jinak, teman, seperti ini. Oke. Nah, ini kotorannya aja, per kantongnya laku 15.000, teman. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semuanya terjual, emang benar-benar kotoran asli, ya kan? Nggak campuran rumput-rumput. Dan ini dia, teman, ternak mangarit atau tanpa rumput dengan pakan bungkil ampas dari kacang hijau. Jadi kambingnya selalu bersih dan sehat, teman, yang jelas dengan kandang panggung seperti ini. Oke, teman, ini aja ya yang saya sampaikan tentang ternak kambing tanpa ngarit atau pakan rumput yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak.